selama ini kita ini lebih banyak menuntut daripada melakukan kewajiban. Rumus ini kami ambil dari kisah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah itu waktu itu setelah menikah dengan baginda Nabi, waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Masyarakat Arab nyesel semuanya. Wanita Arab nyesel, kenapa aku tidak jadi Khadijah? Kenapa aku tidak jadi Khadijah? Tapi sudah nasi jadi bubur, sudah terlanjur. Akhirnya wanita-wanita Arab kalau ketemu Khadijah selalu berkata, oh Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ayo, rumus sederhana. Semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ini rumus. Kalau seandainya suami istri begini rumusnya akan indah. Pengen menyenangkan pasangannya, menjaga kalimat yang kasar, ingin menyenangkan dengan bermacam-macam cara. Tentunya cara yang diridai oleh Allah. Kadang ini dari rumusnya sudah salah. Ada suatu ketika, ini dari rumusnya sudah salah. Suatu ketika ada orang datang kepada kami, laki-laki, Buya, tolong Buya kasih saya doa. Untuk apa? Biar suami istri saya tambah cinta sama saya. Ilmu mahabbah. Saya itu biasanya kalau ngomong, ya oh saya punya. Bahwa mujarob lagi, tambah semangat kalau gitu. Langsung dokcer. Saya ngomong begitu saja, lupa saya dengan anak-anak santri. Rupanya orang itu masih nunggu di situ. Buya mana doanya? Lah, doa apa tadi? Katanya Buya mau ngasih ilmu pelet. Ilmu mahabbah. Wah, ini benar-benar kayaknya. Akhirnya, benar nih mau ngamalin. Benar Buya, benar, benar. Nanti pulang ke rumah, nanti cari hadiah, apa yang paling senang oleh istri. Sampai di rumah, ucapkan salam, jangan langsung lonong masuk ke kamar, cari istrimu di mana. Kecup keningnya. Kemudian nanti malam mau tidur, jangan kamu minta pijat, kamu yang mijitin. Nah, kalau dia marah, kamu jangan marah. Hah? Kalau kamu minta tolong, jangan langsung sebut hajatmu. Ma, sibuk enggak? Boleh minta tolong? Saya ngomong panjang, mana doanya Buya? Itulah pelet saya. Pelet saya ya itu sih. Pakai doa-doa. Sambil doa nempeleng orang siapa yang suka. Ini kadang. Nah, dari sini kadang-kadang rumusnya salah. Rumus itu sederhana, Ibu.